Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita request sikit mesin basuh ada masalah kod E2 hari tu E2. So kita repair nama sharp 7 kilo ES718X. Okey, kita buka dulu. Ada masalah water level kat sini. So kita buka dua skru kat sini, pihak belakang mesin basuh ni. Satu skru sini dan satu skru sini. Okey, kita akan buka sekarang. Kita dah buka dah dua skru dan cabut dengan cover dia. Okey. Cover dia kat sini tadi. So tarik dia macam ni je, dia akan terbuka sebab dia dah buka dua skru. Okey. So masalah water level, inilah water level dia. Water level dia dah rosak. Okey, nampak tak? Kita cuba bukakan yang baru. Ni water level yang baru. Dia datang sekali dengan hose dia. So ni yang lama, kita akan tukarkan yang lama kepada yang baru. Okey. Dan hose dia ni kita akan pasang tu sampai ke bawah untuk kita selesai masalah dia. Okey. Ha, ini water level tadi kita akan cuba buka ni daripada cover dia ni. Dia ada slot dia dekat sini. Cabut dia macam tu dan cover dia punya connection dia dan hose dia tadi datang macam itulah. So kita cabut dan pasang yang baru. Okey. Okey. Okey, ni water level yang baru saya dah tukar dan ni yang lama tadi lah dah rosak. Okey. Dah berkarat dah. So, hose yang baru. Hose baru dan terus turun ke bawah. Terus ke bawah, balik sikit lah dekat dia punya hose ni supaya dia tak melekat dekat mana-mana ataupun dia bergesel dengan body dia. Dan terus masuk dekat body. Okey. So, kita nak buat testing lepas ni. Sebelum kita buat testing, kita akan pasang hose air yang sampai ke mesin basuh. Kita dah buka dah, kita dah pasang dah hose ni. So kita kena pasang plug dulu. Pasang plug, lepas tu buka air. Buka air masuk. Okey. Okey, kita buat test. Masalah tadi ni kita dah tukar dah kita water level tadi ni yang baru. So masih lagi bermasalah. Pas sebenarnya water level ni ada water level yang baru, yang baru juga, tapi masalah ni tak boleh hidup juga. So sekarang ni kita tukarkan yang baru tadi kepada yang lama. Ini yang lama dan kita pasang hose yang lama sebabnya kita dah detect dia punya wiring pun tak ada masalah. Pasanglah. Lepas tu dengan dia punya water level pun tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita dapat detect kemungkinan besar adalah dia punya IC board. Sebab tadi kita dengar IC board dia bunyi lain macam, macam yang tak macam biasa. So kita akan buka IC board dan kita buat testing dan atur. Pasang cover tu balik. Semua dah kita dah pasang belakang ni. Dan water level tadi pun kita dah pasang. Kita dah pasang semula dengan wire kita dah masukkan, dengan hose yang ada dekat situ pun kita dah masukkan. So kita pasang di cover ni balik dengan dua skru. Okey, dah. Okey, ikat dua skru ni. Ini skru yang pertama dan ini adalah skru yang kedua. Betulkan balik mesin basuh ni dalam keadaan yang benar tadi. Kita buat testing dulu lagi. Kita buat testing lagi untuk confirmkan lagi masalah ni. Kita pasang balik plug. Pasang plug, lepas tu kita test balik. Kita buat testing semula lagi sekali. Okey, on kan on switch. Lepas tu kita buat testing. So dengar tak bunyi dia? Agak kelakar kat sini. So kita off. Kita off. So kita pasang. Dengar tak bunyi dia? Okay, saya offkan lagi sekali. So dia bunyi dia. Nampak tak bunyi dia?
tak nak perlu. Okey, kita terus dia buka cover sebenarnya. Jadi satu lagi tangga dekat sini sebenarnya. Okey, kita buka cover dia, penutup untuk skru, jangan kasi karat, dan buka satu skru sini dan satu sekali skru sini. Okey. Skru, cabut dia buah kanan. Lepas tu pusing dia balik, kita keluarkan tu. So dia ada 6 skru untuk kita pisahkan daripada cover warna putih ni dengan IC box. Okey. Dekat sini kita ada 6 skru. 6 skru untuk kita mudah kerja. Kita buka 6 skru ni, ada 6 skru dekat sini, kita pisahkan supaya kita nampak nak confirmkan ataupun nak buka dia untuk kita dapatkan IC box ni. Buka dah 6 skru tadi tu. Lepas tu kita akan cabut wire yang ada dekat IC board tu. Pisahkan IC board ni, nampak tak? So dengan tahi lipas ni banyak, dan sebenarnya dia yang rosak ni, salah satu ni sebenarnya dia akan merosakkan apa ni, lipas ni atau telur lipas lagi. So cabut dia wire-wire yang ada tu. Cabut wire yang ada, sebab yang ini yang risau. Kalau kata terbalik ke apa, dia tak ada masalah. Dia takkan bertukar wire ataupun beralih. Sebabnya dia setiap wire ni dia berbeza-beza. Dia tak sama, dia punya kaki, dia punya size, dia punya warna, semuanya tak sama. Okey. Kita cuba buka wire dulu. Saya cabut semua wire tengok . Wire dia semua ada warna-warni dan tak sama semua saiz ni. Sama macam ni juga. So ni dia IC board dia. Tengok wire dia. Tengok segalanya, tengok tu. Ada telur lipas lagi kat situ. Dan inilah dia punya IC board yang perlu kita tukar sebab ni dah rosak. Okey. Okey, dekat sini kita ada panel board atau PCB board. Yang dikenali dengan IC board jugalah orang panggil. So sekarang kat sini kita ada yang ni yang baru. Okey, ni yang lama lah. Yang lama. So kita akan buka yang baru ni. Terus masuk dekat panel dia. Okey. Lepas tu kita akan sambungkan lah wire ni. Kita akan sambungkan wire ni. So setiap macam saya cakap, wire ni semua tak sama kaki dia. Okey, dia takkan ada masalah ataupun takkan bertukar wire dengan mana-mana soket yang ada dekat sini. So dia tak akan jadi macam tu. Okey, so bagi saya candu untuk pasang. Okey, inilah kejadian dia. Kita dah pasang wire untuk motor, untuk apa ni, water level, untuk wire incoming dan wire untuk sensor pintu. Okey. So dekat sini semua dah selesai dah. So tak ada wire yang tinggal. Terus kita akan terus pasang dengan dia punya cover. Yang inilah cover ni. Okey, kita pasang dekat sini, ada 6 skru. Dan kita akan pasang dekat sini. Okey. Selesai kita pasang cover ni dengan 6 skru. So macam mana kita buka, macam tu juga kita pasang. Okey, so kita terbalikkan. So kita nak buat, kita nak slot masuk. Kita slot masuk sekejap. Ini kita buka dulu. Oh, saya lupa ambil dua skru dengan cover skru ni yang semalam. Kita buka, pecahkan, kita alihkan dulu skru tu dan kita cuba slot dia masuk dalam. Slot sahaja, dah tekan sikit dah, tekan sikit supaya dia dapat masuk. Okay, tekan tu bagi masuk. Okey, semua dah masuk. So kita akan ikat skru sini satu dan sini satu. Okey. Kita dah pasang dua skru ni. So kita tutup lubang cover ni untuk mengelakkan air ataupun apa-apa masuk kat sini, dia menyebabkan karat dekat skru tu. Okey, kita akan test. Kita akan buat testing. Masukkan pelak. Okey, masukkan pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita buat testing. So kita cuba, alhamdulillah, kita pasukan. Dalam tu ada lebihan air yang hari itu ada masalah disebabkan IC
keyboard ni problem, so dia tak dapat baca, water level pun tak dapat baca, dia keluar kod E2. Okay, so sekarang ni kita tunggu air masuk. Air yang boleh masuk. So, alhamdulillah air dah masuk. Kita akan buat check-in sekejap eh. Menegurkan kemudian saya sekarang ni mesin masa ni dah ok lah. Cuma kita sebelum kita balik atau sebelum kita keluar pada rumah customer, kita akan buat, selalunya kita akan buat testing lah. Sampai ok, sampai pada tahap spin, buang air, lepas tu spin, lepas tu dia akan bunyi. Kali ni macam tu lah. Ok, kita buat testing dulu. Ok, mesin dah start jalan. Ok, kita tunggu ke depan dia spin pula. Okay. Mesin basuh sedang spin eh. Mesin basuh tengah spin. So kita tak boleh buka pintu dia, sebab kalau buka nanti dia akan ada masalah door error lah. Pintu sensor terbuka kan, sensor kita tak function. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu mesin basuh stop. Sekarang ni tengah dalam keadaan spin. Okay, dalam spin sekarang ni. So harap tak ada masalah lah. Mesin basuh ni baru saja dia tukar IC board dia. Dan sekarang ni kita tengah tunggu mesin basuh ni. Okey, sekarang ni tinggal 1 minit. Dan mesin basuh mulai slow, mesin untuk spin. Kita tunggu dia berhenti segera terus dan keluarkan bunyi untuk mengatakan ia sudah habis untuk membasuh dan mengering. Tunggu sekejap eh. Tengok daripada dalam tu, dia dah mula slow. Ok, dah mula slow. So kita tengah tunggu lah. So mesin dah berhenti dah. Ok, alhamdulillah mesin basuh dah mulakan bunyi, mengatakan ia sudah selesai berfungsi. Ok, assalamualaikum. Mohon share ataupun kalau rasa video ini bermanfaat, sila bantu saya untuk sharekan video ini kepada semua kawan-kawan ataupun sesiapa. Okay? Assalamualaikum.